Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Loren Channel Barber. Jangan bosan-bosan ya guys. Ada lagi nih satu siswa yang habis kena habis kena panjang sendiri lagi guys. Cuman kali ini lebih parah daripada yang kemarin itu yang Loren upload. Yang mirip itu siapa? Kaisang Panger, anaknya Pak Presiden Jokowi. Kamu sekolah di mana? Satu Bunggung. SMK 1 Bunggung. Habibie itu ya, yang terkenal SMK 1 Habibie itu ya. Yang seberang Mansari ke selatan ya, daerah Mansari itu ya. Kamu kelas berapa kan? Kelas 11 ya. 11 kelas 2 ya. Kelas 2. Ini gimana ini ceritanya kok bisa kayak gini? Aduh, paling pacar lagi ya. Mau masuk sekolah ya, masuk ada rahasia satpam guru guru ya belum nyampe ke sama ya ke belum ya baru di gerbang ya sudah ada rahasia kayak gini ini ada rahasia rasanya kayak gimana rasanya kena gunting kayak gini langsung panik ya. Panik jengkel apa malu apa kayak gimana ya panik sama malu kalau jengkel enggak ya. Karena itu kita menjadi kata-kata ini kurang telat dan ini nama-nama supaya ini nanti dipotong kayak gimana ya nanti ya nanti kita lihat sama-sama dari dekat. Nah ini nanti gak usah kayak gimana-gimana motongnya kayak gimana loh kayak gini ya ya ini mungkin nanti digundulin aja 1 cm rata gitu ya nanti dikasih generasi dikit untuk bagian bawahnya gitu ya. Ini enggak jelas kalau enggak bisa diperbaiki. Tapi kalau saran dari Loren sih sebenarnya agar enggak terkena rahasia gunting kayak gini lebih baik potong aja dulu sebelum kena kayak gini. Seharusnya tahu kan ya, oh rambut ini sudah panjang ini nanti pasti kena ini kalau masuk sekolah. Itu kan sebenarnya udah tahu ya. Tapi disengaja atau kayak gimana? Ya biar panjang. Pinginnya panjang. Iya, pinginnya. Masuk ke sekolah dengan rambut panjang itu dengan apa ya cari nasib apa keberuntungan ya eh. Kalau kena rahasia ya apes kalau enggak ya untung bisa ceng. Ayo kita lihat dari dekat guys. Botan kayak gini mau dilihat apa aja masih dilihat ke parahnya ini guys habis kan ini bahkan tidak ada setengah senti ini habis juga. Aduh guys ini aduh mau dibikin kayak gimana nggak bisa juga ini puang. Kalau di Jawa Timur ini khususnya kan Jawa Timur ya SMK itu selalu stylenya pendek dari sekolahan tata tertibnya itu aturannya pendek. Biasa kalau yang sah di sana itu berapa mas aturannya itu 321 ya aturan pendeknya ya standarnya sana ya. Kita lihat dari atas guys. Aduh kayak gini guys coba memutar ini untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang nggak kena sih. Nggak kena untuk bagian belakang. Ini kena. Habis. Aduh. Mana lagi? Ini kena. Kalau menunduk dikit. Aduh, anjir guys. Ini panjang kan? Tuh kan, begini. Tuh. Ini nggak bisa ditarik. Tuh. Ini habis guys. Ini panjang. Aduh. Inilah guys tadi ya. Udah kita lihat semua keadaannya kayak gimana, hancur. Udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jalan satu-satunya cuman dikasih rata aja. Mungkin untuk bagian bawah Loren kasih gradasi aja ya. Barangkali ada permintaan kamu. Kayak gimana? Nggak ada permintaan aja. Semisal dikasih apa gitu, dikasih hair skin gitu, hair tato misalnya garis atau apa? Ya
ya nggak apa-apa kalau garis dikasih garis ya, ya biar kan kayak ada apa ya pemisah atau pembatas gitu ya. Wah ya, ya. Jadi pingin ketawa terus kan lihat rambut hancur kayak gini. Jadi keingat Loren dulu waktu sekolah dulu. Tapi Loren dulu kalau kena razia gunting, Loren itu nggak pernah potong. Walaupun hancur masuk, besoknya masuk, Loren selalu seperti itu lagi. Nggak pernah potong dulu. Makanya rambut Loren sampai sekarang panjang. Soalnya Loren kalau pendek ngerasa nggak pantas aja. Nah, dimulai ya untuk bikin stylenya. Terpaksa harus plontos alias enggak plontos sih, 1 cm ya. Oke. Okay? Ikuti terus konten Loren kali ini ya, oke. Okay? Let's go. Dari fast nomor 2. Untuk ruasnya enggak perlu diubah-ubah, langsung paling depan. Oke. Okay? Siap Mas ya? Siap. Kan ini masih terlihat jelas ya, ini masih lihat, ini benar belum ke ini gunting, ini gunting juga. Ini kan arah Loren kalau mengambil rambut guys ya. Ini kan ada pusara di sini ya. Jadi pusaranya kemana, Loren itu selalu mengikuti melawan arus daripada pusara itu biar bisa rata. Ini kan pusaranya ke kanan dulu ya. Jadi ini nantinya kayak gini, kita jadi biar rata. Ini guys. Ini pengalaman buat yang belum bisa mencukur atau bisa memotong ya kayak gini ya. Untuk menghilangkan garisnya tadi, ini masih terlihat ada garis, ya kan? Dimainkan aja sesuai dengan perasaannya. Kalau tidak lihat rata, nggak ada garis ya. Inilah guys, harus ada apa ya? Kayak kejelian atau ketelitian pandangan mata gitu ya kayak gitu. Ini kemudian kepalanya agak rata, biasanya kepala itu ada yang bengkel-bengkel yang ini tidak apa ini. Orang kasih hair tato kayak gini ya.
asal serit gitu aja. Kecil ya? Apa besar? Kecil aja. Kecil. Ya. Jadi dulu. Ayo kita lihat sudah selesai. Tuh kan kalau dilihat dari dekat yang Loren bilang tadi, ini yang kena rahasia guling tadi. Nggak bisa kalau ini, kalau diambil botaknya nanti semakin botak, kepalanya semakin ke atas. Cukup Loren ambil segini ya, teratasinya tuh kan terlihat nggak rata kalau dari dekat kan? Kalau dilihat dari jauh tadi kan kayak nggak rata gitu. Ini cuma masalah pada posisi body kepala. Ini penduri, ini besok kayak gitu guys. Oke okay. Nah ini dia minta dikasih air tape. Ah bukan, garis lah, garis kok dia. Gak tahu buat apa dia minta dikasih kayak gitu. Biar kenapa mas dikasih kayak gitu mas? Biar bermotif dikit ya, biar gak terlihat terlalu polos gitu ya. Ini permintaan yang potong guys. Udah habis guys, kelar. Tadi ceritanya memotong anak yang satu ini, anak SMK 1 Abidin atau SMK 1 Puniri. Ngomong-ngomong dari tadi Loren lupa belum menanyakan siapa namanya sih. Kamu namanya siapa mas? Namanya Salman Puniri. Salman Puniri. Nama Dhani, nama bagi sekali. Ya, selesai kayak gini. Gimana dengan hasilnya? Kurang atau puas atau kayak gimana? Perfect ya. Oke, dikasih skin atau air garis tadi ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti konten Loren kali ini. Semoga jasa baik Anda kepada Loren dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu sehat, dilancarkan rezekinya, mereka dilancarkan segala urusannya, semuanya belum juga. Dan Loren akhirnya untuk konten kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah.